tinggal di Desa Bakalan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kami masyarakat suku Jawa yang sangat menjunjung tinggi kerukunan dan semangat gotong royong. Selain panen raya, sambatan atau gotong royong juga umum dilakukan pada kegiatan membangun rumah. Dari mulai memasang dinding sampai menaikkan dan memasang genteng. Ayo teman, semangat! Hap, hap, ha! Aku dan Mbak Diva bagian tugas memasang genteng nih. Kami harus saling mengoper dan menyusun gentengnya. Ini bukan pekerjaan yang mudah, Bu. Tapi kami harus teliti dan tetap berhati-hati. Teman, pasang genteng bagian paling atasnya dulu ya. Atau biasa kami sebut punggung. Punggung menjadi bagian inti susunan genteng yang nanti akan terpasang. Itu sebabnya memasang punggung harus dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman. Jika tidak, susunan genteng berantakan dan akibatnya atap rumah menjadi rawan bocor. Wes, nada larang se, timam ki jamenane se. Pasalan, mudalan. Wah, istirahat yuk. Hati-hati turunnya, Kak. Tetap semangat sih boleh. Tapi gak boleh lupa isi energi dulu ya. Kakak dan bibiku sudah menyiapkan hidangan ini dari pagi. Yang ini namanya sate bakso jantung pisang. Kalau yang ini kue untuk Yuyu. Rasanya lezat. Nah, biar gak penasaran, begini nih cara membuatnya.